dunia ini, agar kesejahteraan dan keselamatan umat dapat diwujudkan. Kesejahteraan mengambil sepuluh janji imamat yang telah mengucapkan di hadapan Allah dan gerejanya ketika Romo dihabiskan. Terima kasih atas kesediaan dan kesempatan Romo. Kemudian sekarang lakukanlah kesediaan Romo dengan mengucapkan syahadat dan lanjutkan dengan pengucapan janji kesetiaan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dibakar dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan umat kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Amin. Di hadapan Allah serta seluruh umat yang hadir di sini, saya Romo Cornelius menjadi berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas keputusan sebagai pastor kepala di unit pastoral Santo Yohanes Kepulauan Rumia selaras dengan arah dasar pastoral Kepulauan Tanjung Karang dan sesuai dengan segala anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya akan mempersembahkan hidup, waktu, tenaga, dan perhatian saya demi kesejahteraan dan perkembangan iman umat Allah di unit pastoral ini. Saya akan menjalankan putusan ini dengan penuh tanggung jawab, setia kepada kitab suci, magisterium, dan tradisi Gereja Katolik. Secara khusus saya akan berusaha sekuat tenaga agar amanat pastoral ketiga semakin terwujud di unit pastoral ini. Demikian janji saya demi Allah dan Injil sendiri. Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, dari ini kau telah memilih kamu untuk menyelesaikan menjadi pelayan dalam memimpin pastoral dan menjadikan kemuliaan. Bila engkau memberkati dan menolongnya, bagaimana dengan hati yang menyerahkan diri untuk suatu keputusan yang mulus ini? Maka dia melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Bantah lalu ini memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai kepala umat yang di unit pastoral ini dengan penuh cinta kasih dan pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka teguhkanlah janji kesetiaan dan kesetiaannya dengan berkat-Mu, Bapa